Jadi yang masalah banyak jadi materi pensiunan itu adalah masalah mental. Dan Bapak tidak mempersiapkan mental Bapak. Nah, kalau mental mulainya dari mana Pak? Di pikiran Pak. Nah, jadi ada empat hal yang bisa saya sharing ke Bapak. Empat hal yang bisa membuat mental kita sehat. Satu, sehat fisik Pak. Sehat fisik. Yang kedua, sehat pikiran. Yang ketiga, sehat yang namanya sosial. Kan Bapak tahu, Bapak selama ini banyak kebon ya Pak ya? Sosial Bapak kadang-kadang kurang, kebon yang keluarga besar, tetangga, teman-teman waktu kecil Bapak. Itu harus dipersoalkan kita yang sampai disini. Terakhir, sehat rohani Pak. Mohon maaf Pak, saya muslim ya Pak ya? Gitu. Siapa tahu selama ini kalau Bapak sholat sih sholat, tapi udah ujung-ujung waktu misalnya gitu ya. Kenapa? Dikejar kaget, jadi apa ya? Padahal Bapak malam-malam pengen sholat tahajud, tapi ya saya tahunya teman-teman di TPN malam itu masih kerja ya. HP nggak boleh mati kayak gitu ya Pak, malah lebih menurunkan HP-nya daripada ibadahnya. Itu harus berubah. Bapak, mohon maaf kalau tadi saya ngasih mungkin bisa Rasul, Bapak Nabi Muhammad, usia 63 ya Pak. Usia Bapak berapa sekarang Pak? Jadi jatah hidup Bapak berapa lagi? 11 sudah tambah dia apa ya? Artinya Bapak hidup di dunia kalau hidup di secara rasul bisa lebih pendek, bisa lebih panjang ya Pak? Kan gak tahu. Nah, jadi Bapak masa pensiun itu bukan akhir dari segalanya, tapi adalah awal kehidupan yang lain buat Bapak. Itu buat yang pertama nanti saya sampaikan ke Bapak. Jadi itu yang harus memiliki bisa. Hidup yang paling kekal bukan dari sini Pak. Di sana ya Pak, datang dengan siapa yang banyak sakit itu adalah karena mentalnya siap. Ada kebanyakan uang, ada kekurangan uang. Itu nanti saya cerita ke Bapak. Yang kedua, tips mengelola keuangan Pak. Saya akan saya ke Bapak tips mengelola keuangan. Memang nanti poin utamanya adalah harus ngomong dengan ibu Pak. Karena ini semuanya bapak Bapak nih, semuanya harus ngomong dengan ibu, dengan istri Pak. Dengan istri. Nggak bisa sendiri. Karena masalah uang bukan masalah pribadi kita, tapi masalah kita berdua dengan masalah ini. Nah, Bapak mungkin yang terhemat, istri kagak, mau maaf ya Pak ya. Nah, ada empat hal yang akan kita bahas di situ Pak. Bagaimana Bapak menata ulang aset Bapak. Karena Pak Ade ini, Pak Ade, berapa jumlah aset Bapak sekarang? Pasti nggak tahu. Kenapa? Bisa jadi gaji-gaji Bapak, soalnya kan dikasih ke ibu, istri. Bisa jadi istri membelinya kebiasaan, gitu ya Pak, gabung. Karena kita cuekin ya Pak, gak Pak ya. So, Bapak punya, tadi punya rumah. Ada rumah yang dipakai. Nah, Pak selama ini diemin aja misalnya gitu ya. Padahal itu aset yang harus kita putar di masa pensiun. Bapak punya tabus ya. Tabus misalnya punya tanah. Masih orang tua. Selama ini Bapak kasihnya karena Bapak merasa orang dengan rumah gampang lah gitu ya. Dikasihnya digarap sama orang lain. Hasilnya kumaha, ya kumaha, lelah gitu ya. Sebenarnya gak boleh. Masa pensiun itu sudah harus dijadikan hasilnya seputar. Nah itu Pak, nanti kita belajar itu ya Pak. Bapak juga harus menghitung. So, Pak Kurnier, berapa kebutuhan Bapak sebulan? Kebutuhan keluarga? 10 juta. 10 juta? Sekarang? Ya Pak, usia 52 ya Pak. 3 tahun ke depan Pak, apakah tetap 10 juta? Enggak. Lipi ya Pak ya? Anggapnya 12 juta ya Pak. Pertanyaan sekarang, ketika Bapak pensiun berapa pendapatan Bapak? Tiap bulan? Kayak gitu ya Pak? Iya. Nah itu kan harus kita mulai rancang. Bisa sama dengan minimal Pak? Belum tentu loh Pak. Pak punya itu kan per bulan. Iya. Nanti Pak punya putra berapa Pak? 4. Udah mulai nikah? Yang belum nikah berapa Pak? 3. Berapa tahun lagi putra mulai nikah Pak? Setelah pensiun Pak, 4-5 tahun setelah pensiun, ada? Nah, akhirnya Pak, buat orang timur seperti kita, nikah pun harus kita sepuluh ya Pak ya? Iya. Pak, itu harus kena rancang ya kira. Itu materi kedua. Ada form nanti yang harus kita isi, tapi isinya kelihatannya harus di rumah Pak. Sama ini, sama istri. Itu benar-benar jujur. Gak bisa tidak lagi. Bapak juga perlu jujur. Jangan-jangan di dashboard mobil ada uang. Ya Pak ya? Wah laki-laki ya Pak ya? Cuman sampai sini aja sih. Bisnis proses kan Bapak
kesimpulan bicara mental, benar gitu Pak. Men apa? Men? Mental. Kalau mental Bapak belum selesai, benar, ngaco Pak. Hadapilah masa pensiun itu sebagai awal hidup yang baru, bukan akhir dari segalanya. Lalu jadikanlah bisnis itu pilihan hidup Bapak, bukan sambilan atau sampingan. Boleh kebayang kan? Ilmu bisnis, kita belajar ilmu bisnis. Bahwa apapun yang Bapak pilih nanti ketika menjalankan bisnis itu adalah bisnis Bapak. Bisnis itu sederhana 40D. Apa 40D Pak? Ujung-ujungnya? Betul Pak. Betul gitu. Karena kita perlu bisa menghitung, mengatur, dan namanya duit. Tepat. Yang ketiga ilmu manajemen. Nah, ilmu manajemen saya akan banyak. Kenapa Bapak sudah selama ini kerja di kerjaan 8, pasti menerangkan manajemen nggak Pak? Dengan keuangan, kenapa pakai ya Pak? Pakai ya, Bapak menjalankan KAB ya Pak ya? Terus menjalankan pemasaran, mungkin Bapak tidak secara langsung. Tapi Bapak paham, kok teh, kalau Bapak disinteh, teh kok dijual. Karet boleh dijual, kan benar ya Pak? Mental, itu kuncinya ya Pak. Nah mental ini berawal dari pikiran Pak. Ya, mental itu mulai dari pikiran. Nah, mental. Mental itu dari pikiran Pak. Pikiran itu nanti membantu yang namanya persepsi. Persepsi ya Pak? Persepsi tentang apa? Persepsi tentang pensiun. Itu dulu ya, sebenarkan. So, Pak Den, apa yang dipakai mau Bapak tentang pensiun? Apa yang Bapak tulis tadi, beberapa kali waktu Pak Edi nanya tadi, makna pensiun buat Bapak? Sudah tidak berkira lagi. Akhir dari segalanya. Masa akhir ini, bagus. Setelah istirahat. Pak Rudi? Menempuh hari tua. Menempuh hari tua. Wah, kalau gitu Bapak pesimis semua maksudnya deh. Akhir dari dinas. Masa istirahat, tunggu hari itu. Wah, itu gede sekali. Ini, gimana Pak? Nah, pengennya dapat uang, gitu lah. Pengennya uang tetap ngalir. Pendidikan bapak, karena itulah investasi terbesar buat seorang ayah
pada anak-anaknya berupa pendidikan. Di PTPN, setiap tahun Bapak di PTPN, bikin anggaran dulu nggak Pak? PKAP ya Pak? Bikin itu, nanti saya tunjukin Bapak. Kemudian kelola biaya, cost control. Terakhir, catat setiap terang. Kan Bapak biasa kan? Kemudian pemasaran Pak, tetapkan pasar yang kita layani. Kedua, buat produk berkualitas. Nah, Bapak udah biasa juga kan? Kita tapi bicara quality kan gitu ya Pak? Nanti kontrol itu udah biasa bahasa-bahasa Bapak. Kemudian promosikan produk ke orang lain Pak, jangan malu. Putuskan kenapa malu Pak. Putuskan, kenapa? Waktunya kita jualan produk kita sekarang. Nah, kemudian layani mereka dengan baik Pak. Terakhir, buat konsumen puas dan loyal. Nah, ini yang paling utama buat Bapak sebenarnya. Yang membedakan Bapak dengan yang tidak pernah bekerja adalah di sini Pak. Gambarkan bisnis proses. Kan itu Bapak selalu bicarakan. Oh, pembibitan. Kayak Pak Asep tadi, proyek dia pegang pembibitan. Bisnis prosesnya kan mulai dari awal. Kan? Desainnya, proses beli, apa, beli bibitnya, menanam, memelihara. Itu semuanya Pak. Pakai ilmu itu untuk mendesain bisnis Bapak. Saya curiga kafe atau rumah makannya kalau Pak Ade di sana nggak ada bisnis prosesnya, alur bisnis prosesnya belum optimal, SOP-nya belum ada. Itu kan kok bedanya karena Bapak sudah bekerja di PTPN pakai ilmu. Kemudian tuliskan setiap aktivitas, ingat Pak SOP, tulis yang dikerjakan, kerjakan yang tuliskan gitu Pak. Tuh. Cari supplier dan supplier, lakukan kualitas produk dan layanan. Terakhir adalah SDM. Kerja buat struktur organisasi. Bapak punya struktur nggak Pak di kebun? Ya. Ada. Yang itu ya Pak? Ya. Buat itu. Kemudian lakukan dulu sendiri, jangan ujuk-ujuk sewa. Kasus Pak Kurnia itu sudah menunjukkan. Karena beliau sudah mendelegasikan ke orang lain, termasuk istri beliau. Sementara kompetensi istri beliau bisa jadi belum cukup untuk situ. Akhirnya jebol. Kerjakan sendiri dulu. Minimal, tapi kan saya di kebunnya, desainnya dulu, kontrol kita. Kemudian tulis dan kerjakan, delegasikan pekerjaan rutin, rekrut dan latih karyawan, berikan kepercayaan dan evaluasi Pak. Karyawan itu harus dikasih kepercayaan, terakhir berikan kompen, lebih baik bayar mereka Pak secara profesional daripada seperti Pak Kurnia. Mungkin Pak Kurnia salah satu pertimbangan mungkin keluarga juga, ah gajinya bisa diatur, tapi malah berantakan. Lebih baik kita bayar orang profesional, jelaskan itu pahit-pahitnya ya Pak. Kamu gaji sekian, target sekian, clear sama saya. Lebih baik gitu Pak. Pelajaran salah satu indikator yang saya tangkap dari Pak Kurnia ada di situ. Terlalu berat buat beliau. Kalau beliau memaksakan keluarga. Kenapa? Kompetensi kadang-kadang gak cukup Pak. Gitu. Nah, ini di bawah Pak. Itu mungkin yang bisa saya berikan ke Bapak. Ini Pak, mana itu nomor saya kalau Bapak pengen sharing sama saya silahkan. Itu nomor HP dan WA Pak 0811-225-235. Silahkan Bapak. Tempat belajar juga Bapak bisa pakai. Itu di portalnya, di webnya segala.